Profesiku adalah ilustrator animasi. Bagaimana menurut kalian? Semua ini luar biasa kan? Serba komputer sebanyak ini. Wah, sebenarnya ini ruangan apa sih? Mau tahu? Ini adalah rumah produksi atau studio seni visual. Maksudnya, kamu juga seniman? Kalau ruangan sebesar ini sih, dua kali lebih besar dari kamarku nih. Memangnya apa yang dikerjakan di sini? Aku juga penasaran. Siap-siap untuk terkejut ya. Studio ini tempat untuk membuat film animasi. Apa? Film animasi? Film animasi? Maksudmu film kartun yang biasa kita tonton di TV? Tepat sekali kebakanmu. Wah, tepat sekali. Apa benar gambarnya bisa bergerak? Aslinya tidak bisa bergerak sendiri. Nah, teman-teman, kurasa kalian bisa mencoba prosesnya di sana. Serius? Pekerjaan sebagai ilustrator animasi itu nggak mudah loh. Ternyata begitu. Membuatnya susah ya? Karena itu, hasil kerja selalu dibahas bersama-sama. Dari menggambar, menulis ide cerita, sampai tata suara juga dipikirkan. Setelah semua dianggap baik, disiarkan. Kedengarannya seru sekali. Aku mau dong mencobanya. Aku juga ya, aku juga. Jangan, gak bisa sembarangan orang. Apalagi Nobita, gak bisa menggambar. Kasihan deh kamu. Dasar pilih kasih. Mentang-mentang aku tidak bisa gambar, ditolak segala. Kenapa sih, kenapa sebel? Doraemon. Keluarkan studio animasi. Kenapa tiba-tiba minta studio? Jadi kamu ditolak seni lihat-lihat proses bikin film kartun. Memangnya kamu ingin bikin cerita seperti apa? Ceritanya animaker. Kamu ingin skenario yang bagaimana? Cerita fantasi. Aku ingin jadi penyihir yang baik hati dan gagah seperti seorang jagoan. Idemu bagus, bisa dibuat di sini. Ini dia, skenarionya sudah jadi. Bagaimana hasilnya ya? Nobita sang penyihir dan tombak sakti. Wah, luar biasa. Wah, ini sih seru sekali ceritanya, Doraemon. Tokoh utama, alur cerita, siap. Wah, aku jadi keren ya. Kita kerjakan animasi karya Nobita di studio pribadi milik Nobita. Nobita sang penyihir dan tombak sakti. Kamu ingin suasana yang bagaimana? Latar belakang. Latar belakang dan lainnya sebagai pendukung. Kamu ingin cerita seperti apa? Semuanya sudah tersedia di sini. Suram. Laksanakan. Dari pewarnaan gambar, pemandangan, sampai gaya tokoh utama dikerjakan komputer secara detail. Wah, latar belakangnya sudah muncul. Wah, seperti hidup ya. Itu dia gaya tokoh utamanya. Lalu masing-masing gambar kita padukan sampai habis. Wah, aduh merepotkan nih. Tergantung kamu mau apa tidak. Wah, praktis sekali alat ini ya. Sambil menunggu hasil cetak 2000 lembar selesai, kita jalan-jalan dulu yuk. Oh iya, kalau soal suara bagaimana? Tata suara dibagi dua, ilustrasi musik dan vokal. Semua sudah tersedia, kamu bisa memilih sesukamu. Wah, aku ingin punya suara yang berwibawa, pasti keren. Misalnya seperti suara penyanyi yang sedang naik daun, Ohara Mizumi. Jenis suara yang besar tapi menenangkan, bikin cewek-cewek tergila-gila nanti. Ngantuk. Ayo semangat, tinggal sedikit lagi. Ayo bapak-bapak, usahalah. Praktis sekali, tidak perlu repot menggambar. Bikin animasi jadi gampang ya. Benar. Apa ini? Gambar seperti ini mana bisa diproduksi? Lagi pula bukan cuma dua lembar, Gayan. Wah, cerewet kamu, gambarku ini sudah keren. Hah, bagian mana? Kamu sebenarnya cuma mau pamer atau mau kasih kesempatan, Ang? Sudah, jangan berkelahi. Teman-teman. Nobita? Apa? Nobita juga bisa bikin animasi. Mau lihat? Apa kamu percaya, Jayam? Aneh juga kalau sudah jadi. Bisa jadi dia bohong. Nobita, yang kamu bilang tadi benar tidak sih?
Kita lihat sama-sama dulu deh, baru boleh percaya nanti. Selamat menikmati film animasi terbaru. Mulai. Ya. Wow. Nobita sang penyihir dan tombak sakti. Ya. Wah, animasinya keren sekali. Keren ya. Efek khusus ya. Bagian yang paling seru setelah ini nih. Penyala dari buka bumi. Wah, musuhnya menghilang. Lihat tuh. Wah, indahnya. Penyihir, hadapi aku. Ya. Ada monster, kita kalah. Bagus Nobita, penyihir mengalahkan semua musuhnya. Benar-benar keren. Nobita, ternyata kamu punya bakat terpendam. Kamu hebat deh. Ya, berkat hobi nonton kartun, akhirnya aku bisa jadi ilustrator animasi. Tidak kalah dengan kartun di TV kan. Bikin aku iri, tapi animasinya memang keren sih. Terima kasih aku ucapkan, kalian sudah mau menonton filmku. Dan aku di sini sebagai semuanya oleh animator. Jadi tugas Nobita mengerjakan apa ya? Aku apa ya? Aku